NASA, NASA tercinta di seluruh Nusantara. Kami tim NASA pagi ini berada di hamparan lahan tanaman cabai di Desa Tegalwaru, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember. Yang pada kesempatan yang luar biasa ini, tim NASA akan meliput bukti-bukti penggunaan produk-produk dari PT Natural Nusantara pada tanaman cabai rawit milik Bapak Suyono. Ya, untuk jelasnya, marilah kita dengarkan bersama bagaimana cara pemakaian beliau di lapangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Ini kami dari tim NASA ingin sedikit berbincang-bincang kepada Pak Yono. Bagaimana Pak Yono di dalam menggunakan dari produk-produk PT Natural Nusantara sebelum Anda memakai produk-produk ini, tanamannya seperti apa, dan setelah mengenal produk-produk dari PT Natural Nusantara ini, tanamannya seperti apa? Nama saya Suyono, alamat Desa Tegalwaru, Kecamatan Mayang, yang mana kami sudah sebagai petani cabai ini sudah kira-kira 5 tahun. Kami mengenal NASA kira-kira 2 tahun yang lalu. Itu pun kami baru mengenal NASA itu setengah perjalanan kami bertanam cabai. Di dalam pengenalan kemarin itu kami masih banyak hambatan-hambatan. Sekarang kami di tahun ini, di awal kami tanam, kami sudah seluruh menggunakan produk NASA. Jadi mulai dari pembibitan, mulai dari awal penanaman, sampai sekarang ini umur 70 hari. Masalah pemupukan, pemupukan itu juga saya menggunakan dari awal produk NASA ini, saya pemupukan ya. Jadi baru tanam 15 hari, saya pupuk NASA setengah hektar ini 1 liter ditambah ZA kira-kira 20 kilo. ZA 20 kilo dengan NASA 1 liter. Setelah itu interval 10 hari, saya ganti menggunakan NPK. Itu 15 kilo, NASA 1 liter. Interval 10 hari lagi, saya naikkan mutiara sampai sekarang ini NPK 20 kilo dengan NASA 1 liter. Sehingga ini sudah memupuk yang ketiga kali. Ini akan datang sudah mencapai 20. Seandainya dulu tidak menggunakan NASA dengan lahan setengah hektar, saya biasa menggunakan pupuk NPK ini rata-rata satu kali memupuk dengan interval 10 hari itu 75 kilo. 75 kilo. Loh, mengapa kita harus membuang 75 kilo untuk kita berikan kepada pupuk dengan ketinggiannya tidak sampai sekian? Maka dari itu saya sekarang lebih yakin akan datang tidak akan menggunakan produk lain kecuali cukup dengan NASA. Karena semakin buahnya semakin lebat, ketinggian semakin baik, dengan pupuk yang 75 menjadi 20 kilo pupuk yang kita gunakan. Kita tanam sejak awal semua sudah menggunakan produk NASA, mulai dari pupuk dasar Super NASA, ditambah juga dengan Glio, terus dengan mengacu kepada Harmonic dan NASA-nya. Untuk Harmonic, saya menggunakan mulai umur 15 hari dengan komposisi 2 Harmonic, 2 NASA. Ini sampai umur 30 hari. Setelah umur 30 hari sudah ada gejala berbunga, sudah kita tambah lagi dengan produk Testona untuk pengendalian hama, terutama kepada ulat. Jadi tetap menggunakan 2 Harmonic, 2 NASA,
dua pestona dengan interval waktu 10 hari sekali. Ini Pak Yono, kalau boleh saya tanya, iya, setelah Pak Yono memakai produk-produk dari PT Natural Nusantara, mungkin bisa diamati bagaimana perkembangan dari mungkin dari warna daun, iya, kemudian dari kerontokan bunga, kemudian dari serangan hama. Nah, itu bagaimana setelah memakai dari PT Natural? Warna daun, kalau menggunakan pupuk organik, memang warna daun itu hijau ke kuning-kuningan. Jadi bukan hijau pekat, bukan. Jadi hijau seperti ini, hijau ke kuning-kuningan ini, berarti produk ini sudah menggunakan organik. Ini sebagai bukti karena beberapa PPL yang datang ke sini, Pak, jenengan ini pakai organik. Loh, kok tahu? Warnanya seperti ini. Itu tadi saya nggak buka dulu, ternyata dia menyatakan ini pakai organik, Pak. Oh, betul. Jadi ciri khas daripada pupuk organik itu warna daun hijau ke kuning-kuningan. Selain daripada itu, kita juga ada memang satu lahan di bawah sengaja tidak kita gunakan glio. Kira-kira tanaman 6.000. Kalau ini semua menggunakan glio dengan risiko kematian layu dari tanaman 10.000 ini mungkin nggak sampai 1%. Tetapi lahan saya yang di bawah tidak menggunakan glio sejak awal sampai sekarang, ini nilai kematiannya mencapai 25%. Nilai kematian kali. Dan ini gejala layu yang kita tidak menggunakan glio. Glio sejak awal di sini sudah kita cabut karena memang nanti cepat menular. Tanaman ini sekitar 6.000 sudah mati kira-kira 25% dari tanaman 6.000. Jadi saya sudah bisa membuktikan dari dua lahan ini dengan satu wilayah yang jadi satu dengan perbedaan yang satu tidak menggunakan glio, satu menggunakan glio, ini jauh berbeda. Saya sudah tambah yakin untuk yang akan datang semua kalau bisa kita anjurkan sudah menggunakan glio. Karena menghadapi musim penghujan, rawannya itu adalah pada jamur, pada segi ulat. Ya. Dari tanaman yang dua ini, kami selama ini tidak pernah melihat, ya mungkin ada satu dua, tapi tidak terserang ulat. Tetapi Ibu bisa melihat lahan saya yang di bawah, yang 6.000 ini tidak sama sekali kita beri pestona. Kemarin itu terserang ulat. Ya. Dalam hal ini, sejak awal tadi itu yang saya katakan bahwa setelah umur 1 bulan, kita gunakan hormonik 2, NASA 2, pestona 2. Jadi kalau sudah kita gunakan pestona sejak awal, maka hama tidak akan mendekat. Bisa dicek, dilihat ada ulat apa enggak. Tetapi yang bawah, yang tanaman 6.000, kita tidak menggunakan glio, kita tidak menggunakan pestona maupun BVR. Itu kemarin serangannya hebat. Karena memang itu suatu, saya anggap itu suatu uji coba saya sebagai pembanding yang tidak ada batas ini. Selisih galangan aja. Jadi sengaja kita buat perbedaan tanpa pestona, tanpa glio. Terus dari segi ketinggian, dari umur 70 yang sekarang, ini ketinggian sampai 150 ini mungkin. Ini ada perbedaan memang. Ini yang menggunakan produk NASA dengan ketinggian saya ini 167 sekian dengan bunga buah yang sangat bagus. Dan ini yang tidak menggunakan produk NASA, selisih galengan. Jadi ini bisa dibandingkan ketinggiannya, ya mungkin kira-kira 100. Dari segi bunga,
Bapak bisa lihat di bawah ini nilai kerontokannya nggak sampai 1%. Yang bawah ini kerontokannya sampai 10-15%. Bunga yang rontok lebih banyak. Terus bunga dan buah ini besar. Istilahnya produknya besar. Nah, dari buah, dari nilai berat, kami sudah mencoba. Saya itu yang sebelum menggunakan NASA kira-kira 3 tahun yang lalu, 1 kali metik itu sampai 0,5 on setiap kali metik. Tapi setelah kita menggunakan produk NASA ini, nah kalau ini tanaman ini baru umur 70 hari, ini saya yakin kemarin saya coba juga, ada beberapa saya acak, ini bisa mencapai 1,2 on. Di sini kita juga sebagai seorang petani ini melihat efisiensi daripada penggunaan pengeluaran daripada masing-masing satu pohon. Dulu saya sebelum menggunakan produk NASA ini, satu pohon dihitung dengan biaya sewa itu senilai Rp1.100. Tapi setelah kita menggunakan produk NASA ini, turun dari 1.100 menjadi Rp700 per pohon. Jadi biaya lebih efisien. Jadi selain dari produk ini yang sudah meningkat, kami juga akan bisa mengurangi jumlah uang yang sudah kita keluarkan, yang biasa 1.100 per pohon menjadi 700. Nah, Pak Yono, iya. Ini mungkin ada pesan-pesan dari Pak Yono untuk seluruh mitra NASA di Nusantara. Kalau sudah mengenal NASA, kita harus betul-betul meyakini. Karena ini kalau masih setengah-setengah, dalam artian masih NASA dicampur dengan produk kimia, itu juga mungkin hasilnya tidak maksimal. Maka dari itu saya mohon kepada seluruh petani, terutama di petani cabai rawit yang ada di Kabupaten Jember, mari sekarang kita mulai menggunakan pupuk organik. Sehingga hasilnya maksimal dan juga kita juga akan mendapatkan hasil yang maksimal juga. Mitra NASA tercinta, Bapak Suyono telah membuktikan produk-produk PT Natural Nusantara pada tanaman cabai rawitnya yang memang sungguh luar biasa. Demikian liputan kami dari Desa Lwaru, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Salam NASA.